komponen yang dibutuhkan, modul power supply, step down bug module, step down module LM2596, soket AC power, fan DC 12 volt 4 cm, voltmeter digital, multi-turn potensiometer 10K, binding post, banana jack, jepit buaya, spacer plastik, knob aluminium untuk potensiometer, kaki karet, casing akrilik, casing ini sistemnya bongkar pasang, tapi belum ada lubang untuk menyekrup komponennya, jadi harus mengebor sendiri. Lubang yang sudah disediakan antara lain untuk bagian belakang yaitu soket power dan fan, sedangkan untuk bagian depan yaitu multi-turn potensiometer, voltmeter, dan binding post. Penampakan dari casing ketika dirangkai. Untuk merangkai casingnya, stiker coklat yang menempel di akrilik harus dilepas dahulu. Yang akan saya lakukan yaitu menandai untuk dibor. Tujuan komponen saya pasang terlebih dulu yaitu untuk mengukur panjang kabel yang dibutuhkan.
Selanjutnya, memasang kabel untuk soket power. Pasang terlebih dulu sekringnya. Lalu pasang kabel-kabelnya. Rangkaian kabelnya seperti ini. Sekarang dicoba dan dites menggunakan multimeter. Pasang kabel soket ke input power supply. Selanjutnya, lepas potensiometer bawaan dari modul step down untuk diganti dengan multi-turn potensiometer. Skema untuk merangkai kabelnya seperti ini. Untuk mengetahui urutan nomor 1, 2, 3 pada modul step down, bisa dilihat nomor 1 ditandai dengan lingkaran putih pada PCB.
tiga kabel tipis ini untuk mengukur voltase. Kabel kuning dipasang ke binding box positif. Kabel merah dipasang ke output positif pada modul LM2596. Kabel hitam dipasang ke output negatif pada modul LM2596. Sedangkan dua kabel tebal ini untuk mengukur ampere. Kabel merah dipasang ke binding box negatif. Kabel hitam dipasang ke output negatif pada modul step down. Selanjutnya, kabel merah ini dipasang ke output positif pada modul step down dan binding box positif. Karena sulit untuk merekam, berikut akan saya tampilkan skemanya. Ini sudah selesai dirangkai semua kabel-kabelnya. Sekarang coba dinyalakan. Saya akan turunkan voltase fan-nya agar tidak terlalu kencang. Sekarang akan saya tes menggunakan multimeter. Tes menggunakan fan DC. Pasang kaki karet pada bagian bawah casing. Pasang penutup atas. Terakhir, pasang semua skrup-skrupnya.
sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.